sini ada blender yang akan saya perbaiki, merek Panasonic. Kelihatan sekilas hanya bermasalah di tombolnya saja. Coba kita bongkar blender ini untuk memastikan lebih lanjut ya. Kita bersihkan terlebih dahulu. Di sini ada juga kabel yang sudah putus. Coba kita cek dinamonya, apakah masih bagus atau ada yang putus ya. Sembilan kita putar untuk rotornya. Masih bagus ya. Saklarnya kita bongkar aja. Mungkin kalau di all shop ada yang jual baru, mending beli yang baru saja ya. Kebetulan di tempat saya tidak ada yang jual, jadi saya hanya membersihkan ini saja yang sudah pada berkarat.
Sekarang kita pasang kembali setelah kita bersihkan ya, untuk karatannya. Di bagian yang bergesek-gesek ini kita kasih oli ya, biar nggak cepat berkeratan lagi. Bagian-bagian yang bergesekan kita isi semua dengan oli. Agar pada saat ditekan gampang untuk balik lagi ya. Ide nah. Dalam blok kunci. Baiknya di per ini dibuat ditaruh oli juga ya. Biar nggak mudah berkeratan juga di bagian pernya. Untuk otomatisnya tidak saya pasang lagi ya. Saklarnya sudah mulai lancar kembali. Kita lumerin pelumas saja semua biar nggak cepat karatan lagi ya.
Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.